Mas, mobil yang 10 jutaan apa ya ada atau di Prabu itu? Ya tentu ada. Apa toh yang enggak ada di Prabu? Stoknya Prabu itu 1000 unit lebih, Mas. Nah, jadi mobil yang ada di dalam kerajaan mobil Prabu Motor itu ada 1000 unit lebih. Jadi berbagai macam mobil insya Allah ada ya. Nah, jadi banyak pilihan. Nah, dari mobil-mobil yang kayak ini sejuta umat ya, Xeni Avanza ini, kayak Honda Jazz, Innova harga 100 juta, 100 juta ke bawah banyak ya. Sampai mobil-mobil mewah. Ya, mobil-mobil kayak Rubicon seperti ini ya. Sudah dapat, Pak? Mana rumahnya? Trenggalek. Monggo, niko marketing-e. Dinar Mas Jalil. Bapak, tolong marketing. Nah, jadi mobil-mobil yang dari harga-harga bawah 10 jutaan sampai mobil mewah miliaran ada di Prabu Motor ya. Dan banyak pilihan. Ini, Mas. Contoh Rubicon ya. Nah, ini Rubicon 2000-nya 2012-an ya kurang lebih nih. Nah, sudah full modif, ini kondisi ciamik seperti baru mobilnya. Nah, bener tahunya segitu tapi seperti baru. Kilometer masih 40 ribuan. Nah, peleknya sudah dibuat pelek mahal. Harganya ini cukup 700 jutaan ya. 700 jutaan. Sekitar 700 berapa, Mas? 60-an. 760-an. Ya, sekitar itu ya kurang lebih. Nah, ini yang mobil cikal bakalnya Prabu Motor ini ya. Nah, ini harganya murah cuma 10 jutaan. 10 jutaan sudah dapat mobil di Prabu Motor. Pajak hidup loh ya. Pajak hidup. Hidup ya. Gue pikir orang iso melaku, iso melaku yoan. Bisa mas? Disini yompan, iya toh. Interiornya mas. Nah, ini mobil saya pertama kali dulu punya ya, mobil ini, mobil seperti ini. Nah, ini dulu mewah sekali ya udahan ya. Sudah merasa sangat mewah punya mobil seperti ini. Ya, dari belakang juga mas, lihat kan semua. Ada yang komen lagi nih mas. Komen apa? Main kameramen. Apa salah rabi loro telu asal dicukupi cuk. Oh, emote guyu mas. Ndak, apa yo cuk ngono to. Cuk niki lho tulisane. Lah terus siapa juga yang menyalahkan? Nah, memang di hukum Islam kan memang boleh ya. Boleh. Nah, memang boleh. Ya jangan seperti itulah maksudnya jangan apa namanya ya. Apa istilahnya ngono kuwi. Berkomentar buruk ya, tapi terserah lah itu netizen loh. Bebas ya mas ya? Bebas ya, lo maksudnya karepe kabeh kon nuruti karepe netizen. Iya toh? Iya. Karepe maksudnya kon nuruti netizen ya ngora karu-karuman. Nah, orang kan punya prinsip sendiri-sendiri. Iya toh men, kameramen. Beda-beda. Nah, prinsipnya kan sendiri-sendiri. Nggak bisa kabeh kon manut netizen, kon ngalor-ngalor ngidul-ngidul ya nggak bisa. Iya toh? Betul. Nah, ini mas, lihat kan mas suasana Prabu Motor mas di malam hari. Prabu Motor itu hidup sampai subuh mas ya. Sampai subuh? Sampai subuh ya beneran. Main konsumen. Sampai subuh masih hidup. Jadi masih ada kehidupan sampai subuh. Oh, jadi yang jaga itu 24 jam ya. 24 jam itu non-stop ya dijaga. Nah ini tim Prabu, tim lapangan semua ini. Kalau malam seperti ini nongkrong-nongkrong, jademan, lelean istilahnya ya. Lelean. Lelean golek wangsit. Kok kira telek ya. Golek wangsit ndongane anu lho sing komen ben apa jeneng rezekine akeh. Siap. Ben rezekine akeh engko terus apa tuku mobil ning Prabu. Iya toh? Sak Indonesia. Larang mau edok toh Mas iku Mas. Iki user. Hah? User. User. Duka user. Masa wong jenenge apa user. User user. Oh, user ya Mas user muga-muga ya paringi sehat rezekine lancar ya toh. Bisa bersilaturahmi ke Prabu Motor. Dan jangan lupa nanti beli mobil di Prabu Motor karena apa di sini bisa fasilitasnya full ya, mau cash tempo, mau penginapan gratis juga ada, dan juga pilihannya banyak di sini ada 1000 unit mobil yang bisa dipilih ya, 1000 lebih ya malan ya, lebih nggak mas? 1000 lebih, mungkin sekitar 1200-an per hari ini yang ya bisa dipilih dari harga 10 jutaan sampai miliaran ada, dari mobil sedan, jeep seperti ini mas, minibus juga ada ya. Nah, minibus juga ada. Jadi banyak sekali pilihan, tinggal pilih. Nah, mobil-mobil dari merakyat, harga mungkin menengah ke bawah sampai menengah ke atas ada kita sediakan. Biar yang kesini nanti pulang bisa bawa unit impiannya seperti itu. Yang mau wisata jalan-jalan ke dalam Prabu Motor juga bisa. Gratis, wisata gratis. Oke, men kameramen. Kopi. Ya, men konsumen, ini kita bersama kru bagian apa ini? Lapangan, kru lapangan, kru hiragirik, bagian ego. Ini kita mau jalan-jalan ke Jogja, tapi nanti showroom tetap buka ya, showroom tetap buka seperti biasa, ya. Jangan khawatir karena kru Prabu itu banyak sekali. Jadi meskipun ditinggal berapa orang ini? 17. 17 orang tetap masih banyak yang kerja ya.
karena kru internal dan eksternalnya banyak, jadi aman. Jadi tidak usah khawatir yang mau ke Prabu Motor ya. Nah, nanti buka seperti biasa. Ini mau kemana teman-teman? Mau ke? Hah? Ke Jogja lho. Mau mantai ke Jogja. Barangkali teman-teman ada yang rumahnya Jogja. Mau ke Merapat. Mau ke Merapat. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Oke, mantap. Mas Doni, menu malam ya. Makan malam hari ini apa? Menunya nasi kucing, telur ada, apa ini tahu. Sama pentol. Makan malam nikmat di Bajuk Jakarta bersama tim Girah Girik. Kelihatkan toh teman-teman. Cukup tempe. Tempe. Lah sampeyan berapa bungkus ya? Satu. Satu. Mas Bumi, berapa bungkus? Wah, ono lho iki lho. Satu lawe tahu, Pak. Teman-teman, main kamera. Lapangan. Ini juga dengan saudara kita. Bagian apa, Pak? Jenengannya, Pak? Porter. Porter itu apa, Pak? Pelayan kereta api. Oh, pelayan kereta api. Pelayanan kereta api. Jiran mau kelas pinten iki, Pak? Kale. Berarti rusak jenengan. Porter. Masih sendok mana? Ini tapi saya. Sendok. Mungkin teman-teman main konsumen yang rumahnya dekat Malioboro bisa merapat malam ini. Kita di sini sampai besok pagi pulang kerja. Oke. Pulang langsung kerja besok pagi. Mantap. Hari ini pokoknya menikmati malam di kota istimewa. Oke. Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta, ya. Sejuta kenangan. Sing duwe kenangan. Wes, mungkin cukup sekian ya, lanjut makan. Alhamdulillah, ambulan yang beberapa hari yang lalu kita beli, lah itu sama Pak Joko, ini sudah dibeli sama masnya. Rumahnya mana? Ngawi. Oh, Ngawi. Nanti buat ngangkut-ngangkut mayat toh masjid. Wow, buat di masjid. Iya, Mas. Ngawi, Mas. Muka-muka barokah, Mas. Amin. Nanti mudah-mudahan awet karena memang mobil ini khusus dipakai buat anu ora ki ngarit lho iki. Dinggih khusus ambulan lho ya. Delok, Mas. Wis dipapakne rono kok. Nah, alhamdulillah sudah laku. Lah ini bapaknya nanti satu rombongan ini. Nah, ini. Satu rombongan nanti aja ki ngangkut sapi lho, Dek. Wong iki kudune nggih ngangkut jenazah, ya. Lah iki sik dicek-cek son karo Mas iki lho, Gung, ya. Ah ini seperti ini. Masih dicek-cek dulu. Ngawine pundi, Dek? Ngawine perbatasan 7. Oh, perbatasan. Ngawi lor berarti ya. Iya, 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 siap, siap, siap. Mulai mulih onekno ae. Wing wing wing, ora apa-apa. Lah, ya, seperti ini. Padhe madhep rene ben ketok ning TikTok. Nah ini nanti langsung cus ngawi yaudah langsung lah iki bertiga lah iki menumpak apa? Berlima. Oh berlima nanti itu gali? Oh ya wis rapopo yang penting wis ketemu Mak D iki sik dicek-ceki nomor rangkane niki Pak D nggih lah niku nomor rangkane niku siap iki telelete ora dimpakne D. Oh telelete kalek ngempakne ke piye Cil? Eh warna Pak D ora ngono piye? Aku nunggu ya. Piye? Pak Ji. Nyapon neh, mesti getak-getak nunggu nyapulane wong tuwek. Innova mbok tumpaki yo regane 30 juta to Pak Ji kok ngene. Enggak Mas, ini jadi mobil ini semewah Innova. Terus harganya juga murah pakai banget. Udah gitu sudah pakai apa iki? Sunroof Pak. Sunroof yo. Hmm. Sunroof apa monroof? Sunroof. Sunroof ya. Nah, sudah pakai sunroof. Kurang murah bagaimana? Mobil semewah Innova, ya ta? Terus harganya Mas yang Pirong lebih. Ini iki. 30 jutaan. Larang. 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 Lah kok iso? Lempong. Mobil rego 30-an kok larang. Duwe duit apa ora jane iki? Duwe duit apa ora? Kok mesti ngono iki? Lah. Ting aku. Berarti murah. Luwung mobil semewah kaya ngene kok isih panggah larang iki jane wong iki duwe duit apa ora? Ngono lho Mas. Ora duwe duit yo ora usah tuku mobil. Lah ngulane kok dadakno bingung ae iki. Iki mobil apa Pak D? Ngene iki jenengane Kia Carnival. Oh. Iki umpan ini iki. He. Kok kabeh-kabeh kok pijeti. Yo umpan. Umpan iki. Iki umpane nek bengi dong ora. Ngene lho, ngene lho.
Kok engko suwun ini bojoku lho. Wis Pak De. Iki mesti bar nggih apa? Mobil iki nek nggih balapan. Ora nggih balapan, Mas. Dadi wong liwat iki lek upama nggone arep nggone tangga rasane nyandi-nyandi. Saka kono kae biablas rono. Ngono lho. Ya iya, kaya ngene kok. Pak, ini iki iso diutang, Pak. Bisa. Cash tempo tanpa bunga, Mas. Tapi ora sesuai, Pak. Enggak, yo sesuai mekanisme yang ada nanti. Iya toh. Medun. Penak sih ya. Aku ubeng nono nyapa? Ben ngrasakne. Medune tak ubeng nih. Yo mumet aku. Lek medun terus kok ubeng nih. Eh, cah, tulung ubeng. Lah, rasa. Iki kok aku mesti disiarne. Oh, iki cah bodoh kurang ajar kok. Cah-cah iki bodoh kurang ajar. Jackson. Jackson mubeng to, Mas? Nah ngono lho, cek sonen. Taune mbuh pira engko ya takok cacah kuwi lho. Heh? 2000. Mosok iki? Oh, ya wis berarti wis komplit engko ya kunci roda dongkrak ya. Kelengkapan ada semua ngene iki Mas. Ya. Wis kowe mlebu. Kamar tak foto kok malah kowe metu. Ini yang tipe GS ya, Mas Agung ya. Heh? Liyane ngene. Liyan-liyane ya akeh. Kalau mau yang mobil murah lagi ini APV ini cukup 50 jutaan saja. Tahunnya 2000? 2000 ini tidak 6, 11. Kok di tuwek-tuwek ini tahun gendangnya tahun 2010 atau 2011 ya Pak D? Lah ya pokoknya antara kuwi itu Mas. Loro kuwi pokoknya. Engko Pak D? Nyapa? Ini iki pomo sejane wedhus oleh Pak D? Ya oleh banget. Iki bose yang butuh nih Mas. Hei, rungokno. Bose iki yang butuh nih 50. Kambing? Iya. Tapi soleh berapa Pak D? Aku dek ini benek kerungunnya telu lima wisan telu lima ini sing urung oleh iya lah sing urung oleh berarti li agak oleh lima Mas lagi tambah sini gini tapi si tak boleh urung apa telu apa telu ini telu wih sing agak mebu wih ya apa-apa tuh Mas engkau kan iki tanggalnya sih tanggal piro langkung nekaknya teko tanggal lima lah kan wis oleh sing penting kau tunggu main konsumen waktu pemotongan ya wis ngono. Mobil-mobil Cantana sing agi teko ya. Terus juga ini kita kedatangan men konsumen lah ini dari mana ini? Dari sampean. Mundi. Lampung mana? Lampung Timur. Oh, Lampung Timur sudah dapat unit. Alhamdulillah. Lah nanti nginep di mana? Di dari hotel. Enggak, nanti enggak usah nginep di hotel, nanti nginep di tempat kita aja ada penginapan. Nanti biar dianterin sama kru kita nanti. Lah ini Mas Andri gratis. Gratis nanti. Nah ini tetangga saya Lampung Timur ya, alhamdulillah dapat unit. Wingi kayak Lampung dia, Lampung Barat dapat juga, terus Lampung Tengah dapat Metro kemarin. Heh, wah ya, ini. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dari Lampung datang juga ke sini, ya. Tak doakan nanti 3 bulan ke depan jenengan beli ini, ya, nih. Lagi nyapa Mas Agung? Serempet iki mau Pak Ridra iki. Oh, anjen. Jan ora genah tenan. Hei, Kek. Piye kabarmu? Ya. Mohon Pak Di ngene iki, Pak Di. Mobil-mobil seperti ini nanti kita enggak usah jual mahal-mahal, Mak Agung. Nanti kelamaan lakunya ya kurang lebih 700-an iki bener ta, Pak Di? 700-an sampai 800-an tinggal yang mana nih? Ya duit ngono kuwi. Lah, sirmu kawul. Kawul ya pakane sapi to, Mas. Moh 700-an, Pak Di. Heeh, to, Mas. Duit ya ya 700-an nanti jenengan tinggal pilih yang mana unitnya ya antara yang mana Pak D? Ya kalau ini tergantung men konsumen ya tinggal nanti milihnya yang mana yang itu nah, ini. Yang ini yang apa ini. Yang belakangnya yang itu ya kalau yang mau yang itu sudah dapat itu yang saya oh, yang itu sudah dapat itu terus juga kita kedatangan mobil kecil mungil kayak gini eh gila Mas kecil mungil. Kecil mungil tahun muda, ini harganya nanti cukup 100 jutaan aja. Jenengan sudah bisa membawa pulang mobil tahun muda. Ignis ya, lah ini. Ya. Seperti ini. Mobilnya tahun 2000-nya mungkin ini kalau enggak 16, 18. Terus juga kita kedatangan bis. Lah ini Pak D ini sudah pulang. Sampun kantuk. Alhamdulillah. Ya, ini. Terus juga kita kedatangan bis. Pak 2, Pak 2. Eh? Pak 2 nanti. Oke, siap.